sesuatu yang memang kita harapkan, memang kita sentiasa berjaga-jaga, bersiap siaga. Okay. Dan kita nak ucapkan selamat pagi untuk semua. Yeah. Assalamualaikum daripada Terengganu. Dari Terengganu, Darul Iman. Terima kasih untuk sahabat kita Munawar dan juga Suhaida di Selamat Pagi Malaysia. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Untunglah ada DJ, ada penyanyi, semua multi. Kita tepuk sikit, tepuk sikit. Tepuk banyak. Para Fauzi dan juga saya Sidi temani anda untuk pagi ini. Dan ceritanya, kenapa kita nyanyi lagu tu tadi? Kalau biasa kalau orang tak pandai nyanyi, dia bagi tahu jangan nyanyi, nanti hujan. Tapi sebenarnya apa yang kita nak kabarkan dari negeri Terengganu, yang kita memang sentiasa bersiap siaga. Kalau dah masuk bulan 10, bulan musim tengkujuh, bulan 11 dan juga bulan 12, akan di kita akan menerima lah kadar taburan hujan yang agak banyak. Betul, Terengganu dijangka akan mengalami macam biasalah episod hujan lebat antara bulan November hingga Disember pada setiap tahun. Dan ni kita panggilnya musim tengkujuh ataupun musim monsun timur laut. Ya, dan kalau sekarang ini juga, kalau bulan 10 ni, ada yang kata hujan tak lagi ke daripada 10 ni. Sebenarnya taburan hujan dah mula. Dah mula banyak. Orang Terengganu kata sikit-sikit. Mari selu-selu. Jadi ini menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata, setakat ini negara masih lagi dalam fasa peralihan monsun. Manakala musim seterusnya dijangka berakhir pada bulan Mac tahun depan lah. Dan macam biasalah, kebiasaannya mereka ataupun tempat-tempat yang biasa dinaiki air telah pun bersiap siaga. Sekiranya hujan lebat berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar dan juga luruan ribut, risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih buruk. Dan selain itu, tiupan angin timur laut secara berterusan kencang juga boleh menyebabkan laut bergelora. Betul. Serta ombak besar di perairan laut China Selatan. Jadi orang Terengganu memang dah tahu kalau nelayan musim tengkujuh ni tak turun laut lah. Kan? Orang awam yang tinggal di kawasan berisiko ni macam biasa perlu asingkan dan juga simpan dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat. Tapi kalau kat Terengganu kan, kalau pergi datang Terengganu ni, pergi ke kampung-kampung, yang kita nampak dekat rumah dia tu ada perahu. Ada perahu. Ada sampan. Betul. Maknanya memang rumah tu kebiasaannya dinaiki air. Dinaik air. Naik air. Betul. Jadi ini juga yang dikabarkan sekarang ini di negeri Terengganu menjadi menjadi cukup daya tarikan bagi pelancong-pelancong untuk ke pulau-pulau. Jadi kita nak lihat juga seketika. Sekarang ini taburan hujan di di ramalan cuaca di pusat peranginan. Kalau hari ini hari Ahad, pagi ada ribut petir, petang ribut petir, dan malam juga akan ada ribut petir pada hari ini. Makna saat ni ribut petir hari ini ramalannya. Dan esok pula? Ya, esok pula pagi diramalkan hujan, petang ribut petir, malam ribut petir. Begitulah ramalan untuk hari ini dan juga esok menurut Jabatan Meteorologi. Tapi di Terengganu juga, Siti, kalau apa ni musim tengkujuh ada juga kelebihan bagi usahawan-usahawan ataupun peniaga. Yang bukan menangguk di air keruh tapi rezeki musim tengkujuh dia panggil. Ini kalau masuk je musim hujan, dia akan cari ubi kayu dan juga minum dengan kopi O. Kalau kat Terengganu ni musim hujan, Aidat kata hujan dekat kawasan Mane, Kampung Mane, Kubang Jela, sederet tepi jalan dia akan jual ubi. Jadi sekali musim hujan, orang Terengganu akan cari ubi kat Mane. Kampung Mane dan juga Kubang Jela. InsyaAllah. Okay. Jadi boleh lagi menambah lagi pendapatan dan juga menaikkan lagi sektor ekonomi di negeri Terengganu ini. Selain itu, ikan sekilah. Ikan sekilah. Budak-budak akan ambil ikan sekilah. Kita dah sampai di hujung-hujung untuk perkabaran kita. Langsung untuk seleksi pagi pada pagi ini yang dibawakan oleh saluran berita RTM. My Preview 1, 2, 3. Dan kita nak kembali kepada rakan setugas kita. Silakan Suhaida dan juga Munawar.